And you are my
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada para pembicara maupun para peserta acara Erlangga Cardiovascular Education Series Ramadan Series. Ramadan Series kali ini merupakan persembahan dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, bekerjasama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER, Koperasi Jasa Kardiovaskular Mandiri Sejahtera, dan para sponsor. Ramadan Series kali ini merupakan acara webinar series yang akan diadakan sampai dengan 6 Mei 2021 setiap pukul 13.30 sampai dengan 15.00 WIB. Ramadan Series kali ini mengangkat tema mengenai beberapa penyakit yang akan dikaitkan dengan kondisi tubuh saat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai coronary artery disease dan dispepsia. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih.
peserta telah masih bergabung bersama kami di sini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mengundang Dr. Rendra Mahardika, SPJP, selaku moderator pada siang hari ini. Selamat siang, dokter. Silakan, dokter. Siang, Dr. Manita. Sehat ya, dok? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rendra Mahardika Putra. Saya sehari-hari bertugas di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Airlangga. Dan sebelum saya memulai dan memandu jalannya acara hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sejawat sekalian yang menjalankannya, dan semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menjalankan setiap kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Dan yang kedua, Departemen Kardiologi mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, karena hari ini dan beberapa minggu ke depan, kami kembali berkesempatan untuk mengadakan acara webinar series yang selama ini kita kenal dengan kata-kata ACES. Kalau pada ACES yang pertama, kita membahas tentang materi koroner dari paling basic hingga yang advance, maka hari ini dan selama 4 minggu ke depan, kita akan membahas masalah kardiologi, problematika kardiologi, yang berkaitan dengan puasa, dan mungkin itu banyak ditanyakan oleh sejawat atau pasien sejawat di tempat praktek. Dan yang spesial di edisi Ramadan series kali ini, kami berterima kasih kepada guru-guru kami, senior-senior kami di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Airlangga, karena kami diizinkan untuk berkolaborasi bersama-sama memberikan konten edukasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk sejawat sekalian. Baik, dan yang terakhir, kami akan terus berkomitmen untuk memberikan konten-konten edukasi bagi sejawat sekalian, karena itulah kami Departemen Kardiologi sebagai institusi pendidikan. Dan yang terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PT Servier yang telah berkenan mendukung berjalannya acara ACES Ramadan Series di episode yang pertama ini. Baik, sejawat sekalian, acara hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi ilmiah. Sesi ilmiah ini akan menghadirkan 2 pembicara. Pembicara yang pertama adalah Dr. Redin Yulario, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Kemudian yang kedua nanti disambung oleh Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Baik, saya siapa pembicara yang pertama? Dr. Redin, Assalamualaikum, selamat siang, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dok? Sehat, sehat. Baik. Ya, di materi pertama, Dr. Redin nanti akan menyampaikan sebuah topik menarik yang kami berikan judul dengan Ramadan Fasting for CAD Patient, What Should We Do Differently? Dr. Redin Yulario adalah staf di Divisi Elektrofisiologi di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan pendidikan spesialis jantung di FK UNER, RSUD Dr. Sutomo. Kemudian beliau juga berkesempatan menyelesaikan fellowship di Institut Jantung Negara di bidang kardiologi intervensi, kemudian dilanjutkan fellowship di elektrofisiologi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saya rasa materi ini sangat menarik karena materi PJK pada puasa tentunya rekan sejawat sekalian banyak yang ingin ditanyakan, dan hari ini akan dijelaskan dengan tuntas oleh Dr. Redin Yulario. Baik, Dr. Redin, waktu 20 menit sepenuhnya saya persilakan kepada Dr. Redin. Ya, terima kasih Dr. Rendra atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ada diberi kesempatan untuk men-share ya tentang apa sih ini, karena memang sering ini adalah Ramadan series, jadi ini memang kita mendiskusikan atau men-sharing tentang bagaimana sih bulan puasa ini dalam bulan Ramadan ini dengan hubungannya dengan coronary artery disease.
memang banyak, terus terang banyak problem, problematika dengan jantung, dalam khususnya jantung itu bermacam-macam, coronary disease, heart failure, hipertensi, dan lain-lainnya. Nanti akan ada di webinar series yang selanjutnya. Mungkin ini saya mungkin lebih detail ke coronary artery disease. Jadi, apakah ada yang kita lakukan berbeda pada pasien-pasien dengan coronary artery disease pada bulan Ramadan ini? Ya. Jadi, sebagai background umum bahwa bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah sangat kondisi yang sangat vital bagi seluruh umat muslim ya di dunia, dan memang salah satu rukun Islam di mana ya kita harus melakukan kewajiban, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai fisisi atau sebagai dokter seringkali kita menunda pasien pada ada kelainan gangguan atau kelainan sakit untuk tidak melakukan suatu puasa ini. Tapi banyak juga pasien-pasien itu masih tetap melakukan puasa karena ya masalah religius ini, karena kondisi bulan puasa ini satu bulan penuh berkah, dan itu selama satu tahun cuma sekali. Jadi itu banyak pasien tetap ingin puasa. Dan kadang kala dokter dan physician itu kita agak bingung, kita gimana ya kita memberikan suatu suggestion atau advice pada pasien yang mengalami gangguan jantung tapi dia ingin melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi apakah perlu kita merubah suatu daily practice pada pasien-pasien seperti ini? Nah, kita jawab. Jadi sebetulnya ada banyak jurnal, tapi ini memang nggak banyak, lingkupnya nggak banyak, yaitu subjeknya pun nggak banyak, tapi kita tetap belum ada guideline atau konsensus bagaimana sih kita mengatasi pasien dengan kondisi dalam keadaan puasa, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini sebagai outline-nya, jadi bagaimana Ramadan fasting atau puasa di bulan Ramadan pada pasien dengan stable coronary artery disease, yaitu pasien dengan jantung koroner yang stabil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bulan puasa atau puasa ini dengan hubungannya dengan acute coronary syndrome, jadi keadaan acute coronary syndrome. Nah, yang ketiga, bagaimana bulan puasa ini atau puasa Ramadan ini pada pasien mengalami acute coronary syndrome atau mungkin dia mengalami jantung koroner yang stabil, tapi yang akan melakukan suatu tindakan, yaitu tindakan revaskularisasi atau PCI. Dan bagaimana dengan obatnya? Seringkali ini adalah menjadi permasalahan. Bagaimana dengan obatnya pada bulan Ramadan? Ya, kita bahas satu-satu. Jadi kalau yang pertama kita bicara yang paling sering kita jumpai di poliklinik, di vaskes, yaitu adalah chronic coronary syndrome atau dulu kita sebut dengan stable coronary artery disease. Nah, secara umum pasien dengan stable coronary artery disease itu sebetulnya boleh untuk puasa karena dikatakan bahwa ternyata tidak ada perubahan efek signifikan sama sekali pada kondisi bulan puasa atau pada dia puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini adalah beberapa jurnal bahwa tahun 2004 ini ada jurnal yang mengatakan bagaimana sih efek dari puasa di bulan Ramadan pada pasien dengan jantung. Ternyata efek dari puasa ini pada pasien dengan jantung adalah sangat minimal. Dan ternyata ada juga Tenizan et al. Ini pun mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu malah ada rumor bahwa akan meningkat kelainan jantung koroner. Tetapi ternyata tidak. Does not lead to increased number of acute cardiac care. Dan secara subjektif, pasien yang mempunyai gangguan jantung itu secara umum pada saat bulan puasa itu tidak ada perubahan dari keadaan umum atau keadaan klinisnya dia. Dia nggak ada mengalami simptom, bahkan ada sekitar 8% simptomnya improvement. Jadi malah jauh lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi secara umum efeknya baik, nggak ada apa-apa. Maksudnya masih dalam batas minimal, jadi tidak berpengaruh signifikan. Nah, impact-nya apa? Impact-nya dalam puasa di bulan Ramadan ini apa? Ternyata sekitar 66% ya nggak ada apa-apa.
Tidak ada bedanya. Jadi sama baik itu enggak ataupun fasting ataupun puasa, ternyata enggak ada bedanya. 27% malah jauh lebih baik. Ya. Hanya sekitar 4,5% memang dia mengalami rehospitalisasi atau rawat inap karena kelainan-kelainan dari jantung tersebut. Tapi secara umum sekitar 66 itu tidak ada perbedaan, atau 27% malah dia jauh lebih enak istilahnya kondisinya pada saat bulan Ramadan. Nah, ini adalah suatu studi yang pertama untuk yang melihat efek dari puasa pada pasien dengan kita lihat simptomnya, simptom dari CAD, di mana yang paling sering adalah chest pain atau ngos-ngosan atau sesak nafas. Nah, itu bagaimana? Sekitar 300 pasien kita lihat dibagi dua, yaitu adalah fasting group sama non-fasting group. Ternyata perbedaannya pada yang puasa atau yang tidak puasa pada pasien dengan jantung koroner, ternyata simptomnya sama saja, hampir mirip. Jadi chest pain-nya punya juga nggak banyak pada pasien dengan yang puasa atau yang tidak puasa. Jadi kurang lebih hampir sama. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau yang lain adalah Musafi et al. Mengatakan secara prospektif menstudikan jurnal ini sekitar 148 pasien dengan CAD, sakit jantung koroner, dengan ejection fraction yang masih baik, ternyata dia masih bisa melakukan puasa Ramadan dengan baik, dan itu simptomnya pun tidak ada perbedaan pertama, bermakna dibandingkan pasien yang tidak melakukan puasa. Jadi sehingga dikonklusikan bahwa pasien dengan jantung koroner dengan ejection fraction yang baik itu boleh melakukan puasa pada saat Ramadan. Nah, bagaimana kita lihat juga puasa Ramadan ini kita lihat dengan cardiovascular risk. Kita sering lihat yaitu adalah Framingham risk score. Di situ ada banyak risk score yang bisa kita lihat apakah dia ada risiko nggak jadinya kardiovaskuler. Nah, ini adalah suatu jurnal yang melihat selama 10 tahun coronary heart disease berdasarkan Framingham Risk Score. Ternyata hasilnya apa? Nebanti et al. Mengatakan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan. Ya, jadi ada peningkatan yang signifikan dan terutama pada apa? Pada lipid profile. Jadi kadar kolesterol, terutama ada peningkatan dari HDL, kemudian ada penurunan dari total kolesterol, LDL, dan trigliserid. Bagaimana dengan systolic blood pressure? Juga ada peningkatan atau perbaikan dari systolic blood pressure. Tentunya yang terakhir adalah tentunya dari berat badan. Tentunya dengan puasa, biasanya berat badan akan menurun, BMI, body mass index, mungkin juga menurun, dan juga waist circumference akan menurun. Tentunya ini akan memperbaiki suatu risiko-risiko, faktor-faktor risiko untuk jadinya kejadian kardiovaskuler. Tentunya ini mengatakan bahwa ternyata baik untuk dilakukan suatu puasa Ramadan. Nah, tadi kita bicara tentang hubungannya dengan chronic coronary syndrome atau pasien dengan jantung koroner yang stabil. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien mengalami serangan akut coronary syndrome, bagaimana, apakah tetap dia melakukan, boleh melakukan puasa? Nah, sebetulnya pasien dengan atau di bulan puasa Ramadan ini bukan berarti pasien mengalami, waduh dia nggak makan, kurang makannya, malah menyebabkan peningkatan jantung koroner. Ternyata tidak. Jadi ternyata puasa di bulan Ramadan ini tidak meningkatkan kejadian-kejadian dari akut cardiac care. Jadi sebetulnya sih tidak ada masalah. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kejadiannya acute coronary syndrome? Sebetulnya kalau misalnya pasien dengan puasa, itu apa sih yang terjadi sebetulnya? Kita bicara tadi kembali lagi, kalau misalnya dia puasa, tentunya katekolamin itu akan menurun. Nah, katekolamin ini akan meningkat tentunya kalau pasien-pasien yang mengalami acute coronary syndrome.
Selain itu juga adanya karena preload-nya kurang, nah dia venous rhythm-nya pun juga kurang, sehingga simpatisnya pun juga akan turun, sehingga blood pressure-nya akan turun, heart rate-nya akan turun, cardiac output-nya turun. Dan sehingga itu mengapa pasien-pasien mungkin ya di bulan Ramadan itu bisa dikonsultasikan bulan Ramadan malah pasien dengan acute coronary syndrome sangat jarang dibandingkan yang tidak bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya acute coronary syndrome bagaimana? Apakah perlu puasa? Sebetulnya ya nggak perlu, nggak usah kayak gitu. Karena apa ya? Tentunya kalau misalnya pasien dengan acute coronary syndrome ya risikonya tentunya hemodinamiknya nggak stabil karena dia perlu cairan, perlu vasopresor, dan juga ada obat-obatan yang harus diminum. Jadi tentunya seperti obat-obatan aspirin, clopidogrel, statin, beta blocker, ya ACE, ya itu tentunya ya harus tidak perlu puasa pada kondisi acute coronary syndrome. Nah, kita bicara yang ketiga. Jadi kalau acute coronary syndrome kita nggak boleh, tapi kalau coronary stabil, ya mungkin boleh, stabil nggak apa-apa, masih aman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pasiennya ini stabil, tapi ingin mau melakukan suatu coronary intervention atau revascularisasi. Nah, kalau misalnya kita melakukan coronary atau percutaneous coronary intervention, ya tentunya pada saat pertama ya kita sebaiknya tidak boleh puasa. Karena yang penting untuk kita lakukan suatu coronary angiography adalah hidrasi yang cukup. Cairan yang masuk ke dalam tubuh harus cukup. Sehingga kalau misalnya memang mau melakukan PCI, sebaiknya tidak perlu puasa. Nah, setelah tindakan PCI, bagaimana setelah pulang? Apakah boleh langsung puasa? Nah, ini adalah ada research artikel mengatakan setelah PCI bagaimana? Nah, ini ada sekitar ada 300 pasien dibagi menjadi dua. Yang satu dia setelah PCI itu ternyata dia melakukan puasa, sedangkan sekitar 153 dia tidak puasa. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata memang betul kalau misalnya pada awal-awal itu memang ada resiko terjadi suatu major adverse event ya. Jadi salah satunya adalah bisa terjadi suatu stent trombosis sehingga resiko itu tentunya sangat tinggi pada awal-awal pertama kali Ramadan sehingga itu di jurnal ini mengatakan baik itu fasting atau non-fasting itu memang ternyata ada peningkatan major adverse cardiac event pada awal-awal pertama setelah PCI. Nah, jadi timingnya bagaimana? Timingnya tentunya ya kita lihat dulu. Kira-kira setelah tindakan PCI kemudian mau puasa itu kira-kira ada perbedaan waktu nggak durasinya? Kalau misalnya lebih dari 3 bulan itu mungkin bisa kita lakukan suatu puasa Ramadan. Tapi kalau misalnya terlalu dekat dengan bulan Ramadan setelah PCI, nah itu mungkin harus dipertimbangkan, mungkin tidak, jangan dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran, ternyata kalau yang puasa, itu ternyata ada peningkatan pada 30 atau 30 sampai 90 hari pertama setelah PCI. Ada peningkatan, ada kelainan STEMI atau unstable atau non-STEMI, dia masuk rumah sakit. Sedangkan kalau yang non-fasting, dia tidak ada karena dia tetap minum obat. Misalnya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih bersama, yaitu adalah pada awal pertama, yaitu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan pertama, itu harus hati-hati. Karena baik itu fasting atau non-fasting, ya tetap harus hati-hati karena itu berisiko meningkatnya suatu MACE tersebut. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya bisa terjadi suatu MACE ini pada pasien dengan puasa Ramadan? Ya, risikonya kemungkinan dia terjadi hemokonsentrasi, adanya penurunan cardiac output pada saat puasa Ramadan sehingga terjadi suatu slow flow dan akhirnya yang tidak inginkan adalah suatu stent trombosis. Jadi ini adalah yang risiko yang harus ditanggung kalau misalnya pasien ingin melakukan puasa Ramadan. Tapi ya tetap harus hati-hati. Jadi bagaimana kita keinginnya pasien dengan post melakukan PCI?
Nah, yang dikatakan bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu lebih baik boleh dilakukan puasa apabila setelah 3 bulan setelah PCI yang terakhir. Dan itu biasanya pun jauh lebih bagus juga kalau pada pasien yang mungkin PCI-nya tidak terlalu bermasalah atau yang simple lesion. Nah, itu mungkin juga bisa dilakukan puasa Ramadan. Nah, yang terakhir, outline yang terakhir yang adalah suatu drug consideration pada pasien dengan puasa Ramadan. Jadi ini adalah obat-obat yang seringkali kita berikan pada pasien-pasien dengan jantung koroner, yaitu antiplatelet, statin, beta blocker, ACE inhibitor, ARB, dan antiangina. Dan ini biasanya nggak ada masalah, karena biasanya obatnya diberikan once daily atau twice daily. Jadi itu bisa kita atur, baik itu pas pada saat berbuka atau pas pada waktu sahur. Jadi sebetulnya secara umum tidak ada masalah. Nah, bagaimana yang obat-obatnya yang short acting? Nah, ini harus dirubah, kita merubah menjadi long acting formulasi. Contohnya diltiazem, diltiazem yang seharusnya mungkin 3 kali kita berikan long acting diltiazem, sehingga gimana dia akan menjaga selama 1 kali 24 jam. Dan juga pada pasien-pasien dengan yang short pemberian ACE inhibitor seperti captopril, di mana dia short acting, kita ubah menjadi yang once daily, yaitu yang long acting. Jadi tentunya efikasinya harus sama. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sublingual drug? Nah, ini cukup menarik ini. Ternyata dikatakan kalau ISDN atau nitrat sublingual itu ternyata tidak dikatakan suatu breakfasting. Tapi memang ini agak ragu, karena dia harus hati-hati benar. Hati-hati benar, karena tidak boleh yang di apa namanya, di yang kita sublingual itu harus benar-benar dissolve dari di mulut. Jadi dia tidak boleh masuk ke dalam atau swallow ke dalam lambung. Nah, itu adalah yang agak sulit. Tapi dikatakan di sini sebetulnya sublingual drugs itu tidak breakfasting. Jadi masih bisa untuk itu melanjutkan puasa. Tapi ini memang agak sulit dan itu harus hati-hati. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pasien dengan jantung koroner, baik itu yang stabil, tentunya boleh melakukan suatu puasa Ramadan. Dan ternyata puasa Ramadan tidak meningkatkan insidensi suatu acute coronary syndrome. Kalau pasien dengan acute coronary syndrome, jangan kita lakukan, jangan langsung kita lakukan suatu puasa Ramadan. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan PCI, sebaiknya kita tunda lebih dahulu, lebih safe, lebih baik, yaitu adalah lebih dari 3 bulan setelah prosedur, baru nanti kita boleh melakukan puasa Ramadan. Dan obat-obatan yang kita berikan selama ini, kita rubah menjadi once daily atau twice daily. Jadi supaya lebih nyaman untuk pasien. Dan untuk pasien-pasien dengan jantung koroner ini memang tetap harus case by case. Jadi memang tetap sebaiknya harus konsultasi ke dokter spesialis jantung untuk kita mengarahkan kira-kira yang baik untuk pasien bagaimana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Radin. Penjelasannya sangat gamblang dan memberikan insight kepada kita yang sangat bagus. Terima kasih, Dr. Radin. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kita sering kali bertemu dengan pasien yang pertama, dok, vaksin apakah boleh pada pasien PJK? Maka hari ini Dr. Radin sudah menjawab, dok, pasien dengan PJK boleh enggak puasa? Saya rasa tadi sangat bagus materinya, dan nanti kita bisa diskusikan lebih dalam, ge, Dr. Radin, di sesi diskusi. Atau bagi para audiens, para sejawat yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di kolom Q&A, atau bisa juga Anda tulis di chat di YouTube. YouTube kami juga menyiarkan secara live di Kardiologi UNER. Baik, sejawat sekalian, kita menginjak materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh senior saya, guru saya, yaitu Dr.
Saya undang Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Assalamualaikum, Dr. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Alhamdulillah Andika. sehat nggih, Dok. Alhamdulillah. Matur nuwun, Dr. Umi sudah rawuh. Baik, saya perkenalkan dulu Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Finasim. Adalah staf pengajar di Divisi Gastroenterohepatologi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Airlangga Surabaya. Beliau menamatkan pendidikan S1 Pendidikan Dokter, kemudian spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga, mohon maaf, spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga. Beliau juga menyelesaikan pendidikan konsultan gastroenterohepatologi juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2010. Dan di tengah kesibukan beliau, beliau saat ini juga bertugas sebagai KPS, gitu, Dok, untuk program pendidikan dokter spesialis 1 ilmu penyakit dalam. Sekali lagi, terima kasih kehormatan bagi kami, Dr. Umi, karena bersedia hadir di acara ESIS Ramadan kali ini. Dan hari ini, Dr. Umi akan menyampaikan sebuah materi menarik tentang how to manage dyspepsia syndrome in Ramadan. Baik, Dr. Umi, 20 menit ke depan kami persilakan Dr. Umi menyampaikan presentasinya. Terima kasih, Dr. Hendra. Saya share dulu ya. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Dok? Sampun, Dokter. Alhamdulillah, ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangan dari panitia untuk mengajak saya bergabung bersama presentasi acara webinar series ACES ya. Dan topiknya saat ini Ramadan series. Dan saya mendapat tugas tata laksana sindrom dispepsia pada bulan puasa Ramadan ya. Juga saya ucapkan terima kasih Bapak Kadep, Dr. Yudi Heroktaviano, Dr. Yudi Heroktaviano, SPJP Konsultan, dan yang terhormat ini hari ini, Dr. Rendra, ya, ada Dr. Rendra SPJP, Dr. Rosi SPJP, Dr. yang tadi barusan Dr. Redin, SPJP Konsultan, ya. Kami akan memulai langsung dan juga pada para hadirin ya teman-teman dokter-dokter di seluruh Indonesia yang ikut aktif ikut dalam online webinar ini ya tata laksana sindrom dispepsia dalam bulan Ramadan jadi selama bulan Ramadan dispepsia itu apa ya dispepsia itu suatu kumpulan gejala jadi bukan diagnosa dispepsia terakhirnya mungkin sudah banyak yang tahu ya ini kumpulan gejala saja yang menyebabkan perut tidak enak, jadi gangguan di saluran pencernaan. Sering-sering mesti berhubungan dengan makanan. Habis makan ini kok tidak enak perut penuh, rasa cepat penuh, nyeri perut, habis minum ini kok jadi tidak enak, mau mual, muntah, dan sebagainya. Ya. Itulah gejala dari sindroma dispepsia. Nah, apa saja gejalanya? Itu nyeri ya, nyeri di ulu hati. Ini gambarkan nyeri di ulu hati, istilahnya orang awam nyeri di ulu hati tapi kita di epigastrium ya rasa terbakar atau heartburn juga di epigastrium lalu juga kembung cendawa mual muntah rasa penuh setelah makan ya terus cepat kenyang jadi makan sedikit juga kenyang nah, ini semua itu termasuk gejala-gejala dispepsia gimana angka kejadiannya dispepsia secara global didapatkan 15-40% keluhan dispepsia kronis ataupun yang berulang. Jadi cukup banyak itu ya angka kejadiannya. Dan sepertiga di antaranya itu termasuk dispepsia organik. Jadi ada gangguan organiknya. Jadi mesti kita cari apakah ulkus peptikum ataukah kanker di lambung dan sebagainya. Sedangkan setiap tahunnya di populasi di dunia ada 25% yang mengeluh terjadinya dispepsia. Di Asia 8-30% dan di Indonesia sendiri peringkat ke-10 sebagai penyakit terbanyak pada rawat inap itu dari hasil laporan profil kesehatan Indonesia tahun 2015. Tadi ada dispepsia organik yang ada gangguan organiknya, tapi sebenarnya ada juga dispepsia fungsional. Jadi itu
dispepsia yang tanpa ada gangguan organiknya. Jadi struktur organiknya tidak terganggu, normal. Bahkan sering orang mengatakan periksa labnya normal, apanya endoskopinya normal, misalnya semua. Terus wah jangan-jangan ini dibuat orang ya, seperti itu ya istilahnya. Ada yang buat-buat menggunakan dan sebagainya. Sakit perut terus, tapi padahal dokter memeriksa normal, tidak ada yang sakit lah. Itu yang disebut dengan dispepsia fungsional, ya. Jadi fungsinya saja yang terganggu, tapi organiknya tidak terganggu. Faktor risiko terjadinya dispepsia organik ya, tadi kan ada organik, ada misalnya. Yang organik bagaimana? Ini ulkus ini yang besar sekali dan ini bisa saja mengarah ke kanker di lambung, ya. Nah, ini usia kalau dia lebih dari 50 tahun itu berisiko terjadinya dispepsia organik. Riwayat keluarga kanker lambung. Riwayat ulkus peptikum ini seperti ini, ulkus ini ya, ulkus yang besar sekali, ini risiko berdarahnya tinggi sekali ya. Riwayat perdarahan saluran cerna ya, hematemesis melena seperti itu ya, karena ada perdarahan di atas saluran ligamentrit sehingga muntahnya bisa hitam, beraknya bisa hitam. Riwayat pengguna obat anti inflamasi non steroid ya. Atau mungkin dia suka minum jamu-jamuan, jamu pekelinu, jamu sehat, habis bekerja keras. Nah, itu berisiko, dalam jangka panjang dia berisiko terjadinya dispepsia organik, yaitu ulkus peptikum, itu risikonya. Ya. Sedangkan dispepsia fungsional itu apa? Tadi dispepsia organik, ya. Sedangkan dispepsia fungsional itu apa? Fungsional tadi saya katakan ada gejala yang gangguan nyeri perut atau gangguan tidak enak di perut yang bersifat kronis atau berulang tanpa ada gangguan organiknya, baik secara pemeriksaan fisik ataupun endoskopi ataupun pemeriksaan yang lain. Hal ini mengacu pada kriteria Roma 3 dan Roma 4 yang terbaru, Roma 4 itu yang dibagi dua grup yaitu postprandial distress dan epigastric pain syndrome. Jadi yang terkait makanan, postprandial selama makan, dan yang tidak terkait makanan, ya, nyeri perut. Kalau sehingga fungsional itu sering terjadi misalnya terpengaruh adanya psikososial, misalnya stres, sedih, ada masalah, keluarga, dan sebagainya. Misalnya kondisi COVID sekarang ini itu kan banyak memicu stres, sehingga banyak orang dispepsia, seperti misalnya ya. Juga gangguan gerak dari lambung sendiri yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan sehingga pengeluaran ke arah usus itu terganggu, menumpuk di sini, sehingga terjadilah sindroma dispepsia, asam lambung meningkat. Juga dismotilitas dari usus halus itu juga terjadi, mudah terjadi sindroma dispepsia yang fungsional. Ini tadi secara Roma, kriteria Roma 3 yang sekarang jadi Roma 4 yang terbaru yaitu dibagi dua memang, yaitu postprandial distress yang terkait makanan dan epigastric pain syndrome yang tidak terkait makanan. Yang postprandial distress ini karena misalnya cepat kenyang, makan sedikit saja sudah kenyang. Padahal sebenarnya dia masih lemah karena energinya kurang. Terus pandial fullness, jadi setelah makan itu langsung merasa penuh, begah gitu ya, kembung. Epigastric pain ini sering dominan nyerinya atau panasnya di dada. Pada sindroma dispepsi yang fungsional Roma 3 ini tidak ada overlap, tapi yang Roma 4 dibedakan hanya karena EPDS dan EPS ini ada overlapnya di situ. Sekarang kita masuk pada bulan puasa ya. Bulan puasa banyak orang mengatakan, penelitian juga ini memicu sakit mah, memicu sindroma dispepsia, mahnya dipicu dengan adanya puasa. Apakah betul seperti itu ya? Ini puasa kita lama, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari kurang lebih 14 jam ini ya, jam berjalan terus, dan saat ini tidak boleh makan ataupun minum. Sebenarnya bukan hanya makan dan minum, karena kita tinjauannya di rumah dispepsi makan dan minum. Sebenarnya puasa, ibadah puasa itu termasuk ibadah-ibadah yang tidak masuk lewat mulut ya. Ibadah sholat dan ibadah-ibadah lain yang ditingkatkan. Ini yang tentang puasa. Apakah memang berpengaruh terhadap dispepsia? Baiklah, kita lihat laporan penelitian dari tempat-tempat lain, yaitu dari Rahimi tahun 2017. Ini di Iran, ya, barisan tahun 2017. Ini efek fasting Ramadan pada sindroma dispepsia, ya, ini.
ya, pada sindroma dispepsi. Dari sindroma dispepsi diketahui bahwa selama Ramadan itu asam lambung, gastrointestin itu meningkat. Ya. Dan juga terjadi perubahan nutrisi kita, karena biasanya makannya jam sekian jadi jam sekian. Biasanya kita di tengah-tengah ada snack-snack, kita tidak ada. Itu terjadi perubahan. Perubahan itu banyak memperkirakan itu akan mungkin mengganggu sehingga terjadi timbulnya dispepsia, sindroma dispepsia. Ya. Nah, pada penelitian ini sindroma dispepsianya diperiksa dengan cara questioner dengan Liebig Dyspepsia Questionnaire yaitu LDQ. Lalu bagaimana hasilnya? Ini hasilnya bahwa nah ini ada dua grup, puasa dan tidak puasa. Dari dua grup ini ternyata grup yang berpuasa skor LDQ-nya itu justru setelah Ramadan itu menurun. Jadi justru tidak memicu terjadinya dispepsia. Sedangkan yang non-fasting, skor LDQ-nya juga sudah ya turun daripada awal sebelum Ramadan, tetapi masih tetap lebih tinggi daripada yang berpuasa. Bahkan ini signifikan sekali, ya. Dengan jumlah pesertanya, samplingnya 31 yang fasting dan 40 yang non-fasting. Dan ini signifikan sehingga kita bisa berkesimpulan ini berarti puasa itu tidak mempengaruhi dispepsia, bahkan memperbaiki seperti itu ya, karena perutnya kosong misalnya seperti itu, tidak ada asam lambung yang naik, jadi biasakan yang tadinya banyak makan lemak sekarang dihindari, itu juga memicu ternyata perubahan nutrisi itu tidak pasti terjadi dispepsia, justru membaik seperti tadi yang dilaporkan dokter Redin tadi juga, bahkan dengan puasa CAD-nya membaik, nah ini pun juga seperti itu dengan puasa membaik ya. Nah ini juga pada fasting group ini yang kelompok berpuasa selama Ramadan, belum Ramadan, Ramadan dan setelah Ramadan skornya menurun. Ini juga yang tidak berpuasa juga skornya menurun. Dan jadi intinya bahwa kalau yang kita lihat yang fasting itu terjadi penurunan sebelum puasa sampai setelah puasa. Jadi tidak menyebabkan puasa tidak menyebabkan dispepsia untuk dari hal ini ya dengan pemeriksaan LDQ. Biasanya karena belum diinvestigasi, biasanya hanya karena gejala dispepsia saja. Tapi untuk yang fasting dan non-fasting pada Ramadan dan selama Ramadan, ada perbedaannya tidak bermakna. Yang bermakna adalah yang setelah Ramadan terjadi penurunan, dan pada yang fasting tidak menyebabkan dispepsia bahkan menurun. Sedangkan skor penurunannya untuk yang berpuasa justru lebih tinggi daripada yang tidak berpuasa meskipun sama-sama menurun. Berarti mesti berpuasa itu lebih bagus, meskipun tidak signifikan hasilnya. Statistiknya tidak signifikan, tetapi secara deskriptif ini lebih banyak daripada yang non-fasting. Jadi kesimpulannya orang berpuasa itu yang belum diinvestigasi secara LDQ itu hasilnya lebih baik mengurangi gejala dispepsi, kecuali yang dikeluhkan adalah rasa penuh setelah makan. Itu yang masih tetap ada keluhan ya. Jadi itu yang ada keluhan sehingga disarankan kalau berpuasa karena ada gejala dispepsia itu bisa minum obat-obat anti untuk mengurangi dispepsia. Inilah puasa. Jadi puasa tidak dari penelitian itu puasa tidak memiliki efek dispepsia kecuali rasa nyaman, rasa tidak nyaman di epigastrium setelah makan itu rasa tidak enak ya. Sedangkan hasilnya dispepsia untuk mau puasa berkonsultasi dulu ke dokter ya, karena tadi masih ada keluhan-keluhan rasa tidak nyaman meskipun sebenarnya secara total menurun dispepsianya kan tidak signifikan untuk dengan yang fasting dan non fasting ya, jadi bagus. Dan disarankan mengkonsumsi makanan jangan dengan porsi yang berlebihan supaya tidak ada rasa yang tidak nyaman itu bisa terhindari baik mau sahur maupun berbuka puasa ya. Penelitian berikutnya dari Safi tahun 2017 juga ya, itu efek Ramadan fasting ya pada common gastrointestinal disorder. Jadi ini review sistemik ini review sistemik ya, di Iran juga. Nah, yang ini review sistemik di Iran.
dari pasien-pasien yang sehat, dari jurnal-jurnal yang ada ini, pasien-pasien yang sehat ini tidak terpengaruh terjadinya dispepsia. Jadi tidak memperburuk saja. Jadi aman, orang sehat aman. Tapi penilaiannya yang tadi, orang yang ada dispepsia, dispepsianya tidak memberat. Ya, kecuali ada rasa tidak nyaman gitu aja, itu nanti bisa minum obat. Kalau ini yang sehat tidak akan menyebabkan dispepsia, meskipun asam lambungnya meningkat memang, tapi tidak menimbulkan dispepsia kalau memang awalnya sehat. Sedangkan pada pasien-pasien yang ada peptic ulcer ya, biasa atau ada riwayat perdarahan, itu bisa terjadi perdarahan atau bisa peptic ulcernya memberat, ya. Jadi itu yang harus hati-hati kalau sudah lihat peptic ulcer harus ke dokter. Dan ternyata orang yang lihat peptic ulcer ada ulcus pepticum diberi dengan obat untuk ulcus pepticumnya, maka pada saat berpuasa dia aman-aman saja, tidak ada keluhan, tidak ada gangguan, dan dia terjadi penyembuhan ulcer. Nah, jadi intinya harus pemberian obat untuk penanganan peptic ulcernya. Jadi kalau peptic ulcernya masih aktif ya lebih baik ditunda dulu puasanya. Tapi kalau sudah baik, sudah tenang dan sudah fase penyembuhan dan apalagi sudah rutin dengan pengobatan, bisa dilanjutkan dengan berpuasa. Itu kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya penelitian dari Gokakin tahun 2012 ini di Turki ya. Ini di Turki meneliti tentang adanya peptic ulcer ya pada penderita yang di endoskopi atas ya, ada pasien-pasien yang puasa Ramadan. Ini dari data ini ternyata ada yang mengalami perdarahan 6,8% pada kelompok yang Ramadan, karena dibedakan kelompoknya itu sebelum Ramadan, diikuti Ramadan dan setelah Ramadan. Diikuti mereka, jadi grup 1 sebelum Ramadan, Ramadan dan setelah Ramadan mereka diperiksa. Ternyata yang setelah Ramadan itu yang masih ada perdarahan 6,8, sedangkan yang sebelum Ramadan itu ada 12 dan setelah Ramadan 9. Jadi 7,5. Jadi yang paling sedikit ini yang Ramadan 6,8. Tapi kan masih tetap ada perdarahan, itu yang kita waspada ya. Sedangkan nyeri perut. Nyeri perut ini yang terbanyak. Keluhan yang terbanyak adalah nyeri perut ya, tapi gastrik. Tapi semuanya ini setelah dianalisis secara statistik tidak bermakna perbedaannya. Tetapi kita tetap waspada karena gastrik ini keluhan yang terbanyak dan masih ada bleeding. Jadi lebih baik pasien harus konsultasi ke dokter. Meskipun ini semua tidak ada berbeda bermakna, tapi gastritisnya juga ada tapi tidak bermakna perbedaannya yang sebelum puasa, puasa dan setelah puasa. Sehingga kalau sebenarnya dia tidak ada ulcus pepticum atau duodenal ulcer, puasa tidak ada masalah. Asalkan tetap minum obat-obatan, PPI dan lain-lain. Yang ini severitas epigastritis pada pasien puasa dibedakan juga grup sebelum Ramadan, Ramadan dan setelah Ramadan, di derajat severitasnya dibagi 3, mild, moderate and severe ya. Nah, ternyata grup yang Ramadan ini lebih banyak keluhan severitasnya, keluhan epigastriknya ada 84% dibandingkan dengan yang grup sebelum Ramadan maupun yang setelah Ramadan. Tetapi tidak bermakna juga ya, meskipun ada keluhan tidak bermakna. Sekali lagi hati-hati, mungkin ini terkait dengan ulkusnya ya, maka pengobatan perlu dan evaluasi apakah bisa puasa atau tidak, karena nanti untuk mencegah terjadinya bleeding. Sedangkan ini dibedakan sama sebelum puasa, puasa dan setelah puasa dari sisi endoskopinya di esofagus, lambung dan duodenum ya. Nah, ini ternyata dari lambung itu yang terbanyak adalah dengan uraian gastritis yang terbanyak. Tapi tidak signifikan 0,51 dari yang lainnya ya. Meskipun yang terbanyak karena sebelum puasa, puasa dan tidak puasa sama-sama tingginya gastritisnya. Jadi ya, tidak bermakna. Ya. Sedangkan duodenitis dan ulcer, jadi ulcus pepticum ini yang terbanyak pada saat puasa dan signifikan sekali. Inilah makanya kita harus, kalau ada riwayat ulcus lebih baik ke dokter. Nanti dilihat apakah ini masih aktif atau sudah fase penyembuhan. Untuk penyembuhan tetap minum obat dan bisa berpuasa dengan aman.
kalau masih aktif lebih baik dihindari karena risiko bleeding. Ada penelitian yang lain, ada lagi yaitu Amin tahun 2013 meneliti kejadian perdarahan saluran cerna di bulan Ramadan. Ternyata ada peningkatan, tetapi lagi-lagi tidak bermakna statistiknya ya. Ada peningkatan tapi tidak bermakna. Tapi tetap kita harus hati-hati. Chandra tahun 2013, pasien-pasien dispepsi yang diberi omeprazol untuk berpuasa ternyata aman. Gejala dispepsianya membaik. Nah, berarti kalau orang dispepsia seperti penelitian yang Rahmi tadi, diberi PPI aja untuk mengurangi keluhan-keluhan perut yang tidak enak. Itu lebih aman. Ya. Dan nyeri ulu hati, Gokalvin ya, dari 12, nyeri ulu hati pada tukak lambung. Pada puasa, nyerinya bertambah kalau pada tukak lambung. Tapi pada yang diobati, nyeri ulu hatinya menurun. Ya. Dan kadar pH lambung pada penelitian Iraki tahun 1997, pemeriksaan asam lambung orang berpuasa meningkat. Jadi memang asam lambung meningkat, tetapi gejala dispepsi tidak bermakna terjadi peningkatan, bahkan ada yang menurun, bahkan ada yang membaik. Kecuali ada gangguan atau ada kelainan kulkus, itu yang memang harus kita waspadai. Jadi kalau ada menghadapi berpuasa, maka pasien harus datang ke dokter atau dievaluasi dulu. Kita lihat ada tiga hal ini. Apakah ada tanda-tanda alarm sign? Yang kedua, apakah ada tukak atau ulkus peptikum? Yang ketiga, apakah dia ada dispepsia fungsional? Nah, kalau dia mengalami dispepsia fungsional, aman-aman saja. Tapi tukak harus kita lihat dulu. Kalau alarm sign, kita juga lihat dulu. Nah, ini kalau yang alarm sign. Langsung bagi satu tanda bahaya, bisa tukak saja yang cenderung berdarah, tukak lambung, bisa juga keganasan lambung atau kanker lambung. Ini perlu dievaluasi endoskopi, dievaluasi juga kondisi perburukannya. Jadi untuk ACC puasa harus dari dokter yang akan menilai dulu setelah ada hasil endoskopi ya. Jadi puasa atau tidaknya nanti disesuaikan. Inilah tanda tak kapan kita tahu ini alarm sign. Jadi bila dia mengalami dispepsia pada usia lebih dari 45 tahun, dispepsia progresif. Kurang 3 menit, nggih. Okay. Entah berulang, pernah berat badan, perdarahan saluran cerna, demam, ya, riwayat kanker, riwayat tukak, ini yang berbahaya. Nah, kalau yang tukak peptik tadi dikatakan kalau aktif perdarahan masih baru puasa ditunda. Tapi kalau masa penyembuhan, pengobatan boleh berpuasa dengan minum obat-obatan, PPI, dan lain-lain. Dan juga menghindari makanan-makanan yang merangsang atau yang meningkatkan asam lambung. Nah, untuk yang dispepsia fungsional, masih aman berpuasa dan bisa juga ditambah dengan obat-obatan untuk mengurangi dispepsia. Termasuk makanan sehat, porsi makanan, dan jangan langsung tidur setelah makan untuk menata tidur. Makanan yang dihindari apa? Makanan tinggi lemak, karena untuk makanan tinggi lemak itu susah dicerna, itu akan meningkatkan asam lambung, juga melemahkan klep kerongkongan sehingga bisa naik ke atas. Pedas, iritasi dinding lambung ya, bisa merangsang isi lambung. Asam, kopi dan soda bisa merangsang meningkatnya asam lambung. Sayuran yang mengandung gas juga bisa mengganggu orang untuk menjadi dispepsia. Inilah makanan-makanan yang hendaknya dihindari pada dispepsia. Nangka, kedondong. Ini blimbing dulu untuk sayuran ya. Ini merangsang peningkatan asam lambung. Ini goreng-gorengan juga ini memperlambat gerakan atau pengeluaran asam lambung. Mengeluarkan makanan ini nanas, cabe ya. Ini juga mengandung gas, soda. Ini makanan berlemak, kopi ya. Ini harus kita hindari. Sudah pasien dispepsia. Jadi resumenya pada pasien yang sedang berpuasa maka produksi asam lambung meningkat, gastritis, rasa tidak nyaman pada gastritis setelah makan itu lebih memberat, sedangkan gejala dispepsia yang lain itu berkurang pada pasien dispepsia. Pasien yang normal tidak ada. Penderita tukak aktif berisiko perdarahan, maka ini harus hati-hati. Nah, sedangkan yang harus kita evaluasi yaitu satu dispepsia dengan alarm sign tadi di endoskopi dievaluasi, ditentukan terapinya. Yang kedua dispepsia dengan tukak peptik itu tadi masih aktif ataukah sudah tenang? Kalau aktif ditunda puasa, kalau sudah tenang pengobatan dilanjutkan bisa dengan puasa dalam pemantauan.
jangan dipercaya fungsional, fungsional aman untuk berpuasa. Kali masih kalau dominan dispepsianya bisa minum obat-obatan dan mengatur pola makan. Soal jenis makanan diatur. Kemudian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih, alhamdulillah. Matur nuwun Dr. Umi atas penyampaian materinya. Saya rasa saya dan para audiens setuju bahwa materi yang disampaikan oleh Dr. Umi menambah wawasan kita bahwa sekali lagi rekan-rekan sekalian, puasa tidak menghalangi pengobatan kita. Puasa tidak menghalangi seseorang untuk terus beraktivitas sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing pasien tentunya. Baik, saya undang untuk satu frame dengan saya, Dr. Radin dan Dr. Umi. Kita masuk ke sesi diskusi. Sebelumnya saya sampaikan, Dr. Radin dan Dr. Umi, ini alhamdulillah acara kita hari ini sudah ditonton oleh 425 partisipan. Semoga ilmu yang disampaikan Dr. Radin dan Dr. Umi bisa jadi amal jariah, ya dok. Amin. Dan bermanfaat buat sesama. Baik, Dr. Umi dan Dr. Radin, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh audiens. Mungkin saya bacakan satu persatu dulu. Yang pertama dari Dr. Arif Kurniawan untuk Dr. Radin, dok. Saya bacakan, dok. Di jurnal dikatakan bahwa puasa Ramadan kebanyakan lebih baik kondisinya. Bagaimana bila puasa dilanjutkan di luar Ramadan? Alhamdulillah ya, dok, ya. Lanjut terus puasanya. Bagaimana dengan orang yang diberi furosemide, dok? Sebaiknya diminum kapan ya, dok, ketika puasa? Apakah waktu buka, sahur, atau dikurangi jadi pas buka saja atau diganti spironolakton? Matur nuwun, dok. Ya, terima kasih, Dr. Hendra. Dr. Arif, jadi tadi pertanyaannya, apa memang puasa ternyata baik atau aman untuk pasien dengan jantung koroner yang stabil? Nah, kalau puasa di luar puasa Ramadan tentunya kayak puasa sunnah Senin atau Kamis tentunya nggak ada masalah. Itu jauh lebih baik untuk kesehatan dan tentunya lebih terbiasa untuk melakukan puasa tersebut. Sehingga ya faktor-faktor risikonya akan jauh turun atau berkurang. Kayak gitu. Dan pertanyaan yang kedua adalah kapan kita berikan obat-obat furosemide atau spironolakton dalam hal ini pasien dengan jantung. Ini mungkin lebih tepatnya pada kondisi jantung koroner dengan gagal jantung atau heart failure. Nah, ini nanti ada bahasan yang lebih khusus lagi nanti webinar series yang selanjutnya. Tapi sekilas saja kalau misalnya kita berikan furosemide atau spironolakton, sebaiknya kita berikan pada saat buka puasa, karena kalau waktu sahur, karena dia kan cairannya karena kurang, sehingga nanti tentunya akan mengalami cardiac outputnya tambah rendah lagi, sehingga itu tentunya tidak baik. Jadi sebaiknya kita berikan pada saat buka puasa. Tentunya ya harus diperhatikan bahwa nanti tentunya akan efek diuretiknya itu akan jauh lebih banyak pada sore hari atau malam hari, dan itu harus dipertimbangkan juga. Ya, atau yang kedua ya konsultasi ke dokter spesialis jantung, kiranya kondisi jantungnya atau gagal jantungnya ini sudah baik atau bagaimana. Kalau misalnya dari dokter spesialis jantung mungkin bisa dosisnya kita kurangi pada saat bulan Ramadan, ya mungkin itu bisa gitu. Jadi ya tergantung case by case rasa sih. Yeah. Baik, saya rasa jelas ya, Dr. Arif. Jadi intinya silahkan, monggo tetap bersemangat untuk berpuasa, bukan hanya bulan Ramadan, karena sudah jelas tadi disampaikan Dr. Radin, manfaat puasa yang sangat banyak sekali benefitnya. Ya. Dan furosemide, kalau Anda ragu, lebih baik Anda konsul saja ke dokter spesialis jantung yang terdekat, karena harus dinilai juga ya dok ya, kadar atau kondisi kongestif pasien tersebut. Baik, Dr. Adin, saya loncat dulu ke pertanyaan Dr. Umi. Untuk Dr. Umi dari Dr. Adi Surija, dok. Dr. Umi, saya biasa minum PPI lansoprazole 1x1.
Kalau saat puasa bagaimana, Dok? Kemudian bagaimana juga dengan milanta, Dok? Biasanya kan 3 kali sehari. Apa boleh kita minumnya hanya 2 kali sehari? Monggo, Dokter Umi. Terima kasih, Dokter Hendra. Terima kasih pertanyaannya, Dokter Adi Surija. Ini bagus sekali ya. Ini yang seringkali penderita disleksia akan mengalami seperti ini. Dan kalau pada bulan puasa, ini kalau Dokter Adi Surija ini minum PPI lansia puasa 1x1 pagi, ini bisa diminum saat sahur dan buka puasa, bisa ditambah PPI lagi kalau memang keluhan dispepsianya menonjol. Jadi diminum, biasanya minumnya itu saat berbuka minum air putih sama kurma, habis itu minum PPI-nya, lansia puasanya, terus sholat, baru setelah sholat baru makan besar. Ya. Jadi usahakan sebelum makan besar. Sedangkan milantanya yang biasa 3x1, boleh diberikan 2 kali juga enggak apa-apa. Tadi itu jadi sebelum pada saat berbuka dan pada saat sahur. Itu. Jadi tidak harus 3 kali. Ya. Juga tergantung keluhannya. Seandainya PPN nanti ini 2 kali, tidak ada keluhannya tidak terlalu menonjol, bisa PPN 1 kali saja. Bisa diberikan sebelum puasa juga boleh, atau sahur. Kalau karena memang pada yang puasanya itu mulai pagi sampai maghrib, maka bisa lebih baik diminum saat sahur gitu PPI-nya. Demikian, Dokter Hendra, terima kasih. Ini Dokter Adi. Apa yang disampaikan oleh Dokter Umi untuk bagaimana menggunakan obat-obat selama bulan puasa. Dokter Redin dan Dokter Umi, saya tertarik dengan pertanyaan yang itu ada di kolom Q&A, pertanyaan terakhir mungkin. Dok, saya ini menggunakan obat antiplatelet, kemudian antikoagulan yang sama-sama kita ketahui itu sangat high risk untuk bleeding, terutama pada pasien-pasien yang memang bleeding risk score-nya tinggi. Bagaimana dok selama bulan puasa, apakah perlu untuk menggunakan PPI? Atau Dr. Rumi, apakah ada istilah profilaksis PPI selama bulan puasa untuk pasien-pasien dengan antiplatelet? Monggo saya minta komentar dari Dr. Reddy dan Dr. Umi. Dr. Reddy dulu mungkin, Gek? Ya. Ya, memang seringkali antiplatelet atau antikoagulan ini ada beberapa pasien yang memiliki kecenderungan untuk mengalami dispepsia. Jadi, seringkali akhirnya kita rubah terlebih dahulu untuk antiplatelet. Jadi antiplatelet kita rubah dengan obat-obatan yang entry coated. Jadi entry coated. Jadi di mana rasa nyeri ulu hati atau dispepsianya itu mungkin jauh lebih ringan atau jauh lebih berkurang pada kondisi-kondisi pasien yang mungkin kecenderungan perlu memiliki riwayat dispepsia ini. Kalau itu sih, kalau antikoagulan, saya rasa untuk obat pasien-pasien dengan jantung koroner, saya rasa nggak ada masalah. Ya memang kalau ada muncul suatu bleeding, mau nggak mau ya kita harus kita stop terlebih dahulu dan mungkin lebih baik diminum pada saat buka puasa, jadi tentunya jauh lebih nyaman, misalnya gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Dokter Umi, silakan. Terima kasih Dokter Hendra, Dokter Erdin. Ya, di sini kita tahu kalau sebelum pasien berpuasa kita evaluasi ada 3 tadi, yaitu apakah ada alarm sign, apakah ada tukak, ya, apakah dispepsia fungsional, ya. Pada penderita ini dispepsia fungsional tidak ya, pasien ini sudah ada organiknya ya, ada gangguan organiknya. Dan tapi tidak ada keluhan yang ditanyakannya apakah perlu ditambahkan PPI pada penderita yang mendapatkan antiplatelet atau antikoagulan selama pasien berpuasa. Kalau sebelumnya ada gejala dispepsia disarankan untuk menggunakan PPI untuk mengurangi gejala dispepsia dan mengurangi terjadinya ulcer tadi karena lebih berisiko. Tetapi kalau tanpa ada gejala dispepsia, ya, dan selama berpuasa boleh kita baking dengan PPI, ya, untuk menghindari terjadinya dispepsia selama berpuasa karena pada berpuasa itu asam lambungnya meningkat. Pada penelitian tadi dikatakan kalau pasien normal healthy volunteer
itu selama berpuasa tanpa minum obat apapun, dan meskipun asam lambungnya meningkat tidak akan terjadi dispepsia. Tetapi pasien ini misalnya tidak ada dispepsia, tapi kan sudah pengguna antiplatelet dan antikoagulan. Boleh kita berikan satu saja PPI misalnya seperti itu. Ada keluhan tidak selama berpuasa? Sambil untuk membaking, menghindari terjadinya ulcer atau bleeding pada selama Ramadan, meskipun tadi di penelitian bleeding dan ulcer banyak selama Ramadan dan setelah Ramadan dibandingkan sebelum Ramadan ya, tetapi tidak signifikan hasilnya tadi. Jadi sebenarnya tuh kalau secara uji tidak signifikan, meskipun data-data deskriptifnya meningkat untuk terjadinya ulcer atau bleeding pada penderita yang memang sudah ada ulcer. Ini apakah pasiennya ini sudah pernah di endoskopi sebelumnya? Apakah sudah ada ulcernya? Ya, demikian. Terima kasih. Dr. Umi, ini rasanya topik ini sangat menarik. Pertanyaan bertambah terus nih, Dok. Mungkin satu pertanyaan saja tambahan ya, Dok ya. Dari Dr. Hendro Utomo. Siang, Dok. Izin bertanya, pada pasien 46 tahun, wanita berat badan overweight dengan riwayat tiroid, minum Utirox, apakah boleh puasa? Pasien kadang pusing dan kembung bila belum makan. Minum Lanso satu tablet lebih baik. Sampai kapan minum PPI-nya, Dok? Apakah perlu diganti dengan injeksi? Apakah ada komplikasi bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama untuk case ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hendra Utomo Hartono ya atas pertanyaannya. Bagus sekali karena ini juga banyak terjadi ya. Pasien-pasien seperti ini dia mengalami obese, overweight dengan tiroid dan dapat Utirox. Apakah boleh puasa ya? Dia tidak ada keluhan dispepsia ya. Cuman ada kedalaman, ada ini ya, kembung dan pusing bila sebelum makan ya. Telat makan itu pusing, kembung. Berarti ada keluhan dispepsia. Kalau ada dan kalau minum langsung nasal membaik. Jadi kalau kondisinya hanya dispepsia biasa, misalnya dispepsia fungsional, itu puasa dengan minum PPI aja sudah cukup. Tapi ini ada dispepsia, ada dasar gangguan organiknya, cuman kita tidak tahu ini apakah ada ulcernya atau tidak karena belum di endoskopi ya. Jadi kalau dengan minum langsung nasal membaik, saya sarankan ya tetap PPI-nya dilanjutkan. Ya, apakah perlu diganti injeksi? Tidak harus. Kalau dia dengan oral saja sudah bagus, bisa diminum oral saat puasa, saat berbuka puasa dan sahur seperti itu. Dengan memilah makanannya, jangan yang merangsang, pedas, asam, yang banyak berlemak. Jadi yang seperti itu dihindari, makan soda itu dihindari supaya tidak semakin merangsang terjadinya dispepsia. Tapi yang jelas ini kan belum dievaluasi apakah ada ulcer. Tetapi penunjang mempercepat ulcernya tidak ada kan, tidak ada riwayat obat anti inflamasi non steroid ya. Tapi dengan langsung membaik, jadi lebih baik diberikan langsungnya selama berpuasa. Bisa dinaikkan dua kali, tidak apa-apa. Demikian, Dr. Endra. Baik, rasanya pertanyaan sekali lagi semakin bertambah. Dr. Umi, Dr. Radin. Menarik ini, ya. Karena jadi sedang berpuasa. Menarik ya dok, karena sedang berpuasa menarik. Semua. Enggak dok. Alhamdulillah, moga-moga dengan materi yang kita sampaikan hari ini menambah semangat sejawat, mengurangi keraguan sejawat, terutama pasien-pasien dengan PJK, pasien-pasien dengan dispepsia, agar tidak ragu untuk terus berpuasa. Baik, Dr. Redi, Dr. Umi, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Saya juga mohon maaf kepada audiens dan sejawat sekalian. Sesi ilmiah ini kita harus batasi, cukupi sampai di sini. Tapi monggo, Dr. Redi dan Dr. Umi, kalau ada waktu lebih bisa menjawab pertanyaan di Q&A tersebut, sehingga bisa menjelaskan satu persatu apa yang sedang ditanyakan oleh audiens. Dan menariknya dari beberapa audiens juga ternyata banyak bertanya tentang hal lain yang itu terkait dengan puasa. Jadi saya sampaikan sabar, rekan sejawat, ada materi khusus tentang diabetes, ada materi khusus tentang heart failure, bahkan nanti kita bahas pasien CKD, pasien cancer selama edisi ESIS Ramadan beberapa minggu ke depan. Jadi nantikan setiap Kamis kita akan membahas materi tersebut. Baik, izinkan saya menyimpulkan sesi ini sebelum saya tutup di sesi ilmiah ini dan berlanjut ke sesi sponsor.
Rekan sejawat sekalian, sekali lagi jangan pernah ragu pada pasien PJK dan dispepsia untuk berpuasa selama Anda tidak sedang dalam fase akut. Jadi ketika Anda tidak dalam fase akut, berpuasalah. Karena sudah dijelaskan oleh Dr. Radion Julario, ternyata puasa pada pasien PJK sangat bermanfaat. Bahkan dikatakan 27% pasien tadi malah menjadi lebih baik. Dispepsia pun sama, jangan pernah ragu ketika Anda mengalami nyeri atau rasa tidak nyaman, belum tentu itu ada masalah yang sangat intinya menjadi kontraindikasi untuk berpuasa. Tetap berpuasa, kemudian jika Anda ragu, konsullah ke dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung pembuluh darah terdekat. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Dr. Randin, terima kasih Dr. Umi untuk sesi ilmiah yang sangat menarik ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, bisa berdiskusi lagi di kesempatan yang berbeda. Saya akhiri sesi ilmiah, kemudian kita menginjak pada sesi sponsorship. Matur nuwun, Dr. Edin, matur nuwun, Dr. Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edin, terima kasih Dr. Endra. Baik, rekan sejawat sekalian, sampai kita di sesi sponsorship. Sesi sponsorship kali ini menghadirkan satu pembicara. Pembicara tersebut adalah Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau adalah senior saya di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Airlangga. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Dr. Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rendra. Selamat sehat, siang. Dok. Sehat. Alhamdulillah. Dr. Rosi, itu rekan-rekan sekalian nanti akan menjelaskan sebuah materi sponsorship. Sebelum itu saya perkenalkan Dr. Rosi menyelesaikan pendidikan dokter dan pendidikan spesialis jantung pembuluh darah di FK UNER Universitas Airlangga. Kemudian beliau juga menyelesaikan fellowship di bidang cardiac imaging di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015. Siang ini Dr. Rosi akan menjelaskan materi sponsor dengan judul Metabolic Approach in Angina, Overcome the Pitfalls. Baik, Dr. Rosi, 20 menit saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Enda, izin saya share screen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa ya. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang metabolic therapy, how we can do better to improve angina management. Jadi di sini disampaikan tentang topik tentang bagaimana terapi metabolik, apakah ini bisa memperbaiki keluhan angina setelah kita memberikan terapi standar untuk angina. Nah, angina pectoris ini, angina pectoris ini merupakan manifestasi yang sering timbul dari suatu ischemic heart disease. Sering menyebabkan problem yang serius antara lain kematian, angka hospitalisasi yang meningkat, sehingga kita sebagai klinisi mencari celah. Mungkin adakah cara untuk bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas tersebut. Angina ini tidak ada biomarker yang bisa mengukurnya, kemudian tadi sudah disebutkan ini memprediksi angka hospitalisasi dan mortalitas. Dan ternyata keluhan angina ini cukup banyak menyedot biaya di segi kesehatan. Jadi untuk terutama untuk asuransi ya, ini cukup menyedot biaya kesehatan. Cost-nya lumayan tinggi. Ternyata angina ini terjadi pada 1,6% populasi dan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hidup dan ini meningkatkan apa namanya biaya
kesehatan. Orang-orang pasien dengan stable coronary artery disease disertai angina ini memiliki resiko cardiovascular event yang lebih besar daripada mereka yang tanpa angina. Nah, ini dia, jadi angina pectoris ini mengakibatkan masalah ekonomi maupun personal ya, karena ini akan meningkatkan disabilitas, depresi, bahkan job loss karena mungkin kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena dia menjadi tidak produktif karena berkali-kali terjadi serangan angina, berkali-kali tidak masuk. Nah, ini adalah beberapa manifestasi klinis atau gejala yang sering kita temui dari angina, yaitu yang paling banyak adalah chestiness. Ya, jadi chestiness ini dada terasa berat, terasa tertekan, nyeri dada. Kalau orang Surabaya itu sering itu rata-rata dengan keluhan angina itu ngomongnya dada terasa ampek, terasa berat, nafas berat. Nah, ya. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala takikardi, ya, ada gangguan aritmia, gangguan irama jantung, dengan fatigue, ya, kadang-kadang disertai oleh keluhan berkeringat berlebihan, ada mual, pusing, ya, bahkan disertai nyeri yang menjalar sampai ke leher dan ke rahang. Nah, ini ada suatu studi di mana di sini prevalensi angina pada pasien dengan obstructive coronary artery disease dan non-obstructive CAD ini dibandingkan. Tetapi prevalensi angina pada pasien yang non-obstructive CAD ini juga tidak lebih sedikit dibandingkan yang obstructive CAD. Jadi walaupun arteri koroner epikardnya tidak ada obstruksi, tapi ternyata seseorang itu bisa mengeluh angina. Nah, kenapa itu tadi? Sebabnya apa kira-kira? Nah, ini adalah berbagai penyebab dari angina, yaitu adanya gangguan pada arteri di daerah epikardial, yaitu arteri koroner yang mayor, yang besar, ya, yang kita kenal ada tiga itu, yang di kanan satu, dan yang di kiri ada dua, ada LAD, left anterior descending, dan left circumflex, beserta cabang-cabangnya. Nah, penyebab di arteri-arteri besar ini biasanya adalah occlusive CAD, biasanya oleh karena proses suatu proses atherosklerotik. Kemudian bisa juga oleh karena suatu spasme arteri koroner. Nah, kemudian ternyata tidak hanya terjadi gangguan pada arteri yang besar, tapi juga bisa terjadi gangguan pada mikrosirkulasi daripada arteri koroner, pada arteri yang sekelas kapiler, arteri yang kecil-kecil. Apa saja yang terjadi di sana? Bisa terjadi gangguan struktural. Antara lain di sini terjadi peningkatan wall thickness daripada arteriol. Kemudian penebalan tunika intima, sehingga lumen arteriol ini akan menjadi semakin sempit. Kemudian bisa juga terjadi fibrosis perivaskular. Selain itu, bisa juga terjadi mekanisme fungsional, gangguan fungsional, yaitu terjadi spasme dari mikrovaskular, terjadi gangguan dari vasodilatasi, dan terjadi disfungsi dari endotel atau disfungsi dari gangguan smooth muscle cell. Kemudian juga bisa disebabkan oleh gangguan dari faktor-faktor miokardial yang mengganggu fungsi daripada mikrovaskular. Antara lain adanya left ventricular hypertrophy, ya, pengisian diastolik yang memendek, kemudian penyakit-penyakit seperti amiloidosis, ya, adanya edema dari jaringan miokard. Nah, jadi yang namanya angina itu tidak hanya melulu penyebabnya itu adalah suatu proses aterosklerotik, tapi ada mekanisme yang lain, yaitu aterosklerotik sendiri, ya, di mana di sini plak yang stabil ini menyebabkan penurunan daripada coronary flow reserve, kemudian terjadi iskemia, di mana di sini oksigen demand tidak sesuai dengan oksigen supply. Kemudian adanya plak yang vulnerable, plak yang labil, ini rawan terjadi rupture. Kalau rupture, maka bisa terjadi trombosis pada tempat rupture tersebut, ya. Bisa juga trombosis ini juga
mengikuti ujung daripada pembuluh darah, kemudian terjadi yang namanya acute myocardial infarction atau sindroma koroner akut. Kemudian selain proses aterosklerotik, bisa juga terjadi proses vasospastik. Ya, di sini bisa bersifat transien, bisa bersifat permanen. Kalau transien, dia akan menimbulkan suatu yang namanya prinsmetal angina. Kalau vasospasme yang persisten, yang terus-menerus, bisa pula menyebabkan suatu infark miokard. Nah, selain tadi pada arteri epikard, bisa juga terjadi gangguan mikrosirkulasi, yang tadi sudah disebutkan juga di slide sebelumnya, di mana di sini terjadi gangguan fisiologi dari mikrosirkulasi koroner, di mana blood flow ini juga menjadi menurun, ya. Kemudian juga terjadi akibatnya ada terjadi iskemik daripada miokardial. Nah, proses ini tidak hanya terjadi sendiri-sendiri, jadi bisa pada suatu angina terjadi sekaligus. Jadi ada gangguan pada arteri epikardnya, juga bisa terjadi gangguan pada mikrosirkulasinya. Nah, ini adalah suatu konsensus baru ya, yang namanya INOCA, ini sebagai salah satu penyebab dari iskemia. INOCA itu apa? INOCA itu adalah iskemi non-obstructive coronary artery. Ya, jadi prevalensi INOCA ini cukup besar. Ternyata 70% pasien yang menjalani angiografi koroner dengan keluhan angina dan dapatkan iskemi miokard itu tidak didapatkan obstructive miokardial, obstructive coronary artery disease. Ya, jadi arteri koronernya itu setelah diangiografi itu ternyata normal-normal saja, tapi secara klinis pasien ini menderita iskemik dan ada angina, ada chest pain. Nah, berbagai macam penyebab dari INOCA antara lain iskemik kronis, ya, di mana di sini yang berperan adalah suatu mikrovascular dysfunction, ya, dan spasme arteri koroner. Jadi masalah mikrovaskular ini tidak bisa dianggap enteng. Ini juga merupakan menjadi suatu masalah yang serius yang perlu ditangani. Nah, macam-macam etiologi ini yang menyebabkan suatu iskemik dengan keluhan angina tentu memerlukan suatu terapi yang komprehensif. Ya, pada arteri-arteri koroner yang besar, ya, kalau terjadi stenosis tentu ini terjadi penurunan aliran, ya, terjadi disfungsi endotel, bisa juga terjadi vasospasme, bisa juga terjadi oleh karena suatu bridging daripada myokardium. Kemudian pada arteri-arteri koroner yang kecil, ya, bisa terjadi mikrovaskular dysfunction, bisa terjadi pula disfungsi daripada endotel, spasme maupun terjadi inflamasi. Nah, ternyata terjadi juga gangguan daripada pasien-pasien angina. Ini dengan gambaran iskemi ini terjadi gangguan pada metabolisme miokardnya. Ya, di sini terjadi gangguan pada metabolisme miokard, ya. Kemudian adanya defect pada oksigen transport, ya. Kegagalan daripada mitokondria untuk beradaptasi dengan kondisi yang iskemik. Nah, dan beserta dilepaskannya ada mediator-mediator inflamasi. Ini adalah suatu kaskade iskemia di mana di sini pada kondisi iskemik itu terjadi suatu imbalance dari oksigen supply dan demand. Jadi supply-nya menurun, demand-nya meningkat, atau demand-nya tetap tapi supply-nya yang menurun. Manifestasi klinisnya itu terjadi pertama awal-awal inadequate myocardial perfusion. Jadi perfusinya tidak adekuat. Kemudian mulai terjadi hipoksia dan gangguan metabolik. Kemudian mulai terjadi gangguan kontraktilitas berbadan miokard. Kemudian kita bisa melihat tanda-tanda iskemik dan muncul gejala angina. Jadi pada saat angina sebenarnya iskemik itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, ini antara terapi, ya. Jadi terapi tadi berbagai gangguan penyebab daripada angina. Pada arteri koroner ini kita bisa memberikan, ya, obat-obatan yang mempengaruhi hemodinamik.
mostly adalah vasodilator, yaitu beta blocker, ya CCB, ya nitrat, ifabradin, ataupun kalau ada blockage kita buka dengan suatu tindakan PCI. Nah, tapi tadi ada terjadi juga kita sebutkan bahwa ada gangguan metabolisme daripada sel miokard. Nah, tentu terapinya tata laksananya adalah metabolic approach, ya. Nah, ini ada agent yang obat yang kita kenal dengan trimetazidin yang akan bekerja di tingkat miokardial cell. Nah, ini adalah gambaran suatu apa bagan ya yang sebenarnya root kalau dilihat ya. Jadi pada keadaan normal ya sel miokard itu mendapatkan energi ATP di metabolisme di mitokondria, di mana di sini ATP itu didapatkan dari proses oksidasi fatty acid dan oksidasi glukosa. Nah, oksidasi fatty acid ini akan menghasilkan energi yang lebih kecil dalam bentuk ATP, lebih sedikit, tapi dia memerlukan oksigen yang lebih besar dibandingkan dengan proses oksidasi daripada glukosa. Nah, pada kondisi-kondisi iskemi, gagal jantung, atau diabetik kardiomiopati, di mana kondisinya memang sudah relatif iskemik, ya tentu sumber energi yang didapatkan daripada oksidasi fatty acid ini tidak terlalu menguntungkan, karena dia membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, jadi pada kondisi iskemik, ya, begitu pula heart failure dan diabetik kardiomiopati, di sini oksidasi fatty acid-nya akan terjadi peningkatan. Nah, sebelumnya terjadi peningkatan circulating fatty acid, proses oksidasi fatty acid juga meningkat. Sehingga terjadi peningkatan oksigen consumption ya untuk memproduksi ATP padahal kondisi sudah iskemi. Sebaliknya, oksidasi glukosa menurun, proses glikolisis meningkat, terjadi uncoupling daripada oksidasi glukosa dan glikolisis sehingga menyebabkan pada akhirnya ATP-nya yang dibutuhkan untuk proses metabolisme juga semakin meningkat, yang dihasilkan juga menurun, sehingga efisiensi kardiak menurun dan fungsi kardiak bisa menurun. Nah, di sini letak kerja daripada trimetazidin, obat yang kita bicarakan pada sore ini. Jadi, trimetazidin ini dia bekerja untuk menurunkan oksidasi daripada fatty acid, sehingga diharapkan konsumsi oksigen pada kondisi iskemia ini juga menurun. Nah, di lain sisi dia juga meningkatkan oksidasi pada glukosa, sehingga pada akhirnya proses ATP yang dibutuhkan untuk oksidasi glukosa ini akan menurun dan kardiak efisiensi meningkat, begitu juga dengan fungsi daripada jantung diharapkan juga meningkat. Jadi ini kita berbicara tentang metabolisme energi yang dibutuhkan miokard untuk bekerja pada kondisi iskemia. Nah, bagaimana pada chronic coronary syndrome atau dulunya kita kenal dengan stable angina? Sama, ya prinsipnya sama. Jadi pada kondisi iskemi, oksidasi fatty acid yang lebih meningkat dibandingkan oksidasi dari kadar glukosa. Sedangkan tata laksana kita, terapi kita adalah untuk menekan oksidasi fatty acid ini dan meningkatkan oksidasi glukosa. Di mana nanti diharapkan, harapan akhirnya adalah energi yang dihasilkan lebih banyak dengan konsumsi oksigen yang lebih sedikit pada kondisi iskemia. Nah, trimetazidin ini ada suatu studinya yang namanya ODA ya. Jadi ini ada suatu antiangina ya. Dia ada dosis yang baru 80 mg sekali sehari. Sebelumnya yang kita kenal 2 kali sehari yang 35 mg. Jadi ini studi daripada ODA, di mana studi ini bersifat observasional, multicenter ya. Kemudian cukup banyak subjek yang dilibatkan, yaitu 3.066 pasien dengan CAD, ya persistent symptom angina, sudah diberikan terapi untuk CAD-nya. Kemudian diberikan tambahan terapi trimetazidin 80 mg satu kali sehari di selain daripada obat-obat standar untuk anti-anginanya. Endpoint-nya dari studi ini adalah frekuensi angina yang diharapkan menurun, kemudian
konsumsi daripada short-acting nitrat, ya. Kemudian bagaimana kelas CCS daripada angina-nya, dan bagaimana efikasi dan tolerabilitas dari trimetasidin ini. Nah, ini dari populasi studi ODA tadi, ya. Ternyata populasi yang mengalami angina attack, ya, subjek memang angina attack ini per week ini semakin menurun, ya. Jadi ini diikuti 3 bulan. Jadi terdapat penurunan 52% serangan angina setelah 1 bulan dan penurunan 8 serangan angina pada 3 bulan. Kemudian bagaimana dengan pemakaian nitrat yang short acting? Ternyata juga terjadi penurunan pada 1 bulan dan 3 bulan, terutamanya setelah penambahan zat trimetasidin tadi. Nah, bagaimana trimetasidin ini memperbaiki kelas daripada angina, ya, berdasarkan klasifikasi CCS, Canadian Cardiovascular Society. Ternyata pasien-pasien yang CCS 3 itu setelah diamati 1 bulan dan 3 bulan ini menjadi lebih baik dengan menurun grading CCS-nya menjadi CCS 2 dan CCS 1. Ini berarti memperbaiki simptom dari penderita angina. Nah, pasien-pasien ini juga mengalami perbaikan pada aktivitas fisik, ya, setelah diikuti selama tiga bulan, ya. Cukup banyak yang mengalami perbaikan, ya, 92%. Tentu satisfaction atau kepuasan daripada pasien juga semakin tinggi, ya, karena dia aktivitas fisiknya semakin bagus, ya, kualitas hidupnya semakin bagus, ya, kepuasannya juga semakin bertambah. Nah, bagaimana efektivitas dari trimetasidin pada pasien dengan stable angina pectoris? Nah, ini pada pasien-pasien dengan angina attack, ya, yang mengalami angina kurang dari 1 tahun, ternyata setelah diikuti pada bulan pertama dan bulan ketiga, angina attack-nya juga menurun, ya. Dan episode daripada free angina-nya itu juga semakin meningkat pada pasien-pasien stable angina pada bulan pertama dan bulan ketiga. Nah, ini juga sama, angka CCS-nya juga semakin menurun, ya, grading CCS dari nyeri dadanya semakin menurun, berarti semakin membaik, simptomnya semakin berkurang. Nah, ini adalah guideline dari ESC tentang chronic coronary syndrome. Jadi di sini trimetasidin, ya, masuk di dalamnya nicoranil, ranolazin, dan ifabradin, ya, kita membicarakan trimetasidin, ini masuk dalam guideline untuk penanganan angina. Di sini dikatakan bahwa trimetasidin ini bisa dipertimbangkan sebagai second line treatment, ya, terapi kelas kedua, lini kedua, untuk mengurangi frekuensi angina, memperbaiki toleransi daripada exercise, ya, di mana kita sudah memberikan terapi adukat dengan beta blocker, CCB, ataupun long acting nitrat, dan kelas penggunanya yaitu kelas 2A. Nah, sebagai kesimpulan, jadi tadi kita ketahui bersama bahwa chronic coronary syndrome itu penyebabnya macam-macam, ya. Bisa dari gangguan blockage dari arteri epikardnya, bisa dari gangguan mikrovaskularnya, ataupun gangguan dari metabolisme daripada sel miosit, ya. Sehingga dibutuhkan terapi yang juga komprehensif, ya. Trimetasidin di sini merupakan suatu anti-angina, agen anti-iskemik, ya, yang telah terbukti dari studi ODA tadi, ya, mempunyai benefit untuk pasien-pasien angina. Ini ada juga yang baru dari trimetasidin, yaitu dosis sekali sehari 80 mg. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rosi. Saya undang Dr. Rosi untuk satu frame dengan saya untuk sesi diskusi. Menarik sekali, Dr. Rosi, penjelasannya.
Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, Data Rossi. Ya. Sambil menunggu premier. Baik, saya bacakan Data Rossi. Pertanyaan pertama, bagaimana manfaatnya bila trimetazidin diberikan pada pasien shock atau sepsis? Menggodok. Ya, jadi di sini dari studi yang dilakukan yaitu yang terbukti adalah pasien-pasien iskemik. Ya, tentu pasien-pasien shock dan sepsis kadang-kadang terjadi relatif iskemia di mana oksigen supply-nya berkurang ya dan oksigen demand-nya meningkat ya. Dan trimetazidin ini bekerjanya di sel miokard ya. Jadi dia bekerja di metabolisme daripada mitokondria untuk menghasilkan energi yang cukup untuk sesuai studi ini ya. Jadi untuk miokard berkontraksi. Jadi saya kira itu memang ada tempat ya, bisa saja diberikan ya untuk menambah energi ya yang dihasilkan dari metabolisme daripada miokardnya. Karena pada saat kondisi iskemik itu sudahlah kondisinya iskemik, metabolisme daripada miokard itu membutuhkan juga oksigen. Nah, jadi kita memerlukan obat ya di mana di satu sisi dia akan mengoptimalkan proses metabolisme tersebut. Saya kira itu Dr. Rendra. Terima kasih Dr. Rossi. Jadi memang obat trimetazidin ini menjadi salah satu pilihan selain obat utama kita beta blocker ataupun nitrat. Tapi saya terus terang juga cukup tertarik dengan sediaan once daily ini. Dan saya rasa Dr. Stefanus Michael juga bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan saya. Dok, kalau once daily trimetazidin lebih baik diminum pagi atau malam, dok? Monggo, Dr. Rossi. Ya, jadi di sini juga tidak disebutkan ya pemberiannya mana yang lebih baik pada saat pagi atau malam ya. Saya kira pemberiannya bisa diberikan pagi atau malam ya, tapi continue. Jadi kalau ya pagi terus ya, malam terus itu akan lebih lebih baik daripada kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Bang, saya rasa juga contoh. Jadi ini sebenarnya. Iya. Jadi ini sebenarnya obat tambahan untuk iskemia ya. Jadi kita tetap memberikan obat-obat anti iskemik, obat-obat angina pada pasien-pasien dengan angina dan gambaran iskemia. Trimetazidin ini menambahkan karena dia bekerja di tingkat sel ya. Tapi obat-obat lain ya yang kebanyakan itu adalah vasodilator itu tetap diberikan. Jadi pemberian trimetazidin ini on top of terapi yang standar daripada iskemia. Ya. Terima kasih, Dr. Rossi. Sekali lagi meng-highlight kita, jadi rekan sejawat sekalian, kita memang hari ini sedang membicarakan trimetazidin once daily yang itu terbukti bermanfaat dari studi yang disampaikan oleh Dr. Rossi. Dan sekaligus Dr. Rossi, mohon maaf karena waktu terbatas, izinkan saya untuk menutup Dr. Rossi. Jadi sekaligus untuk meng-highlight trimetazidin. Rekan sejauh sekalian, sedikit mengulangi apa yang disampaikan oleh Dr. Rossi, bahwa kalau kita mengalami nyeri dada, chest pain, yang kita sebut sebagai angina pectoris, dan seringkali memang merasa tidak nyaman untuk beraktivitas, maka rekan-rekan harus berpikir bahwa mungkin ini memang ada problem di koroner. Lebih jauh dari itu ternyata ada masalah lain yang lebih spesifik. Tadi Dr. Rossi sempat ceritakan bahwa sekarang sedang ngetren juga ada istilah microvascular disease. Dan rekan-rekan sejawat sekalian, lakukan pengobatan yang utama dulu. Ada obat-obat first line yang kita harus masukkan seperti beta blocker, kemudian obat nitrat. Dan jika itu masih belum berkurang, maka trimetazidin menjadi salah satu pilihan dalam pengobatan angina pectoris. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk pembicara terakhir saya, Dr. Rossi. Matur nuwun, dok. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Hendra berkenan menjadi moderator pada siang hari ini. Memasuki sesi berikutnya yaitu kita masuk foto bersama. Mohon berkenan untuk para moderator dan para speaker mengaktifkan video kembali.
Oke, sudah siap semua nggih? Untuk apa? Apakah sudah siap? Izin saya ambil nggih, dokter? Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih pada dokter dan para dokter Hendra yang berkenan menjadi moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah acara pada siang hari ini berjalan dengan sangat lancar. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan manfaat dari materi yang telah disampaikan. Bagi para peserta yang belum menonton dari awal, episode pertama Ramadan Series kali ini dapat ditonton di akun YouTube kami yaitu Kardiologi UNER. Dan jangan lupa follow Instagram kami @kardiologiuner. Untuk mengetahui update mengenai materi dan pembicara yang akan tampil di episode berikutnya. Bagi para peserta juga kami mohon berkenan untuk mengisi Google Form yang linknya telah kami sampaikan pada fitur chat. Dan bila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat disampaikan melalui email kami yaitu asus.kardiouner@gmail.com. Jangan lupa pula menyaksikan Ramadan Series episode kedua yang akan dilaksanakan minggu depan karena akan ada topik menarik lainnya. Baiklah, untuk acara pada siang hari ini, izinkan saya menutupnya, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe dan stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you.